Dasar pemuda kurang saja, Er. Sari menunjuk Rama. Wajah Sari berubah menjadi nenek-nenek. Wajahnya berubah menjadi keriput. Rambutnya berubah menjadi putih semua. Nyali Rama menciut melihat seperti apa aslinya ibu mertuanya. Ibu, tenanglah. Bujuk Niken. Naina pun ikut menenangkan Sari, namun ada sedikit senyum di bibir Naina, entah apa arti dari senyuman Naina. Ibu istirahat di kamar saja. Ajak Naina. Untungnya Sari yang diliputi amarah setuju dengan ucapan Naina, ia menarik kursinya dan berdiri, pergi ke kamar. Rama syok melihat keanehan pada diri mertuanya. Mas, kita ke kamar saja. Ajak Niken. Rama mengangguk, ia menurut saja ajakan Niken. Otaknya sulit mencerna kejadian yang ia lihat barusan, benar-benar di luar nalar. Ibu mertuanya saat marah berubah menjadi orang tua. Rama pernah dua kali melihat Sari seperti itu, tapi Niken bilang itu hanya perasaan Rama. Tapi sekarang Rama yakin apa yang dilihatnya itu nyata. Mas, aku ambilkan air minum untukmu dulu, ya. Niken berdiri, ia meninggalkan Rama di kamar. Ada yang tidak beres dengan ibu mertua, Mbak Ina dan rumah ini. Gumam Rama. Tak lama kemudian Niken datang, ia tersenyum kepada Rama. Mas, minumlah ini, supaya pikiran kamu tenang. Niken memberikan segelas air kepada Rama. Air apa ini? Rama menaikkan satu alisnya. Air itu untuk menenangkan pikiran kamu, Mas. Niken. Panggil Naina. Mbak Ina memanggilku, Mas. Aku temui dia dulu. Jangan lupa diminum itu airnya. Pesan Niken sebelum meninggalkan kamar. Rama mengangguk. Setelah Niken keluar dari kamar, dendusnya bau dari air berwarna keruh itu. Bau bebungaan bercampur bau anyir. Air apa ini? Rama menjauhkan gelas berisi minuman itu dari hidungnya. Rama berjalan ke jendela dengan membawa gelas berisi air itu dalam tangannya. Rama membuka jendela dan membuang air itu keluar jendela. Benar-benar tidak beres Niken dan keluarganya. Gumam Niken. Samar-samar Rama mendengar pembicaraan Niken dan Naina. Rama mengendap-endap keluar kamar. Ia mencari tahu di mana Niken dan Naina berbicara. Rupanya mereka mengobrol di kamar Sari. Rama menempelkan telinganya pada dinding bedek. Gawat, Rama tahu seperti apa aslinya ibu. Ucap Naina. Ibu sih tidak bisa mengontrol emosi. Tukas Niken. Bisa-bisa Rama tahu rahasia keluarga kita dan juga desa Sumberejo. Tidak akan, Mbak. Aku sudah memberikan Mas Rama ramuan bunga melati dan darah ibu yang sudah kuberi jampi-jampi. Dia pasti lupa setelah meminum air itu. Jadi itu tadi air jampi-jampi? Semakin mencurigakan saja keluarga ini, batin Rama. Sekarang pasti Rama sudah tertidur jika ia meminum air yang kamu berikan, tapi dia akan terjaga dan tidak akan lupa dengan apa yang dilihatnya tadi jika ia tidak meminum air itu. Pergilah dan lihat apa yang terjadi kepada Rama. Perintah Naina. Ya, aku ke kamar dulu. Ucap Niken. Sebelum Niken keluar dari kamar Sari, Rama berlari ke kamar, ia membaringkan tubuhnya. Kriet, pintu terbuka, gegas Rama memejamkan mata. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Baguslah kamu meminum air tadi, Mas. Kamu tidak boleh tahu rahasia keluargaku dan juga desa ini. Terdengar suara langkah kaki menjauh, sepertinya Niken meninggalkan kamar. Rama membuka mata setelah Niken benar-benar pergi. Apa rahasia keluarga Niken dan desa ini? Aku harus mencari tahu. Rama duduk di tepi ranjang. Rama harus mencari tahu apa yang tidak ia ketahui dari desa Sumberejo. Pagi ini Rama melihat wajah ibu mertuanya kembali muda, ia bersikap ramah tidak seperti semalam. Setelah marah dan masuk ke dalam kamar, wanita itu tidak tampak keluar, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Rama ingat pembicaraan antara Niken dan Naina semalam. Jika dirinya akan lupa dengan apa yang dilihatnya semalam karena meminum air jampi-jampi yang telah diberikan Niken kepadanya.
Aku harus bersikap biasa dan pura-pura lupa dengan apa yang kulihat semalam supaya mereka tidak curiga, batin Rama. Rama, kenapa kamu melamun? Sari bicara halus kepada Rama. Saya hanya ingat pekerjaan di kantor yang sudah lumayan lama saya tinggalkan. Saya pikir akan mengajak Niken kembali ke kota, bukankah ibu sekarang sudah sehat? Apa maksud ucapanmu, Rama? Bukankah Niken kembali ke desa Sumberrejo karena ibu sedang sakit dan sekarang ibu sudah sehat, kan? Oh, iya. Ucap Sari terpaksa. Jadi aku akan segera mengajak Niken ke kota, Bu. Jangan. Naina menempali. Rama dan Sari sontak menoleh ke sumber suara. Naina berdiri di pintu dengan kain jarik ia selempangkan ke pundaknya. Memang kenapa, Mbak? Ih, tunggulah sampai. Naina terdiam. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Sampai apa, Mbak? Rama mengerutkan kening. Sampai ibu benar-benar sehat, Mas. Niken tiba-tiba muncul dari samping rumah. Bukannya ibu sudah sehat, Dek? Tanya Rama berpura-pura. Belum sepenuhnya, Mas. Iya kan, Bu? Oh, ya sudah. Itu apa yang kamu pegang, Dek? Rama menatap Niken curiga. Ini baju yang aku jemur terjatuh, Mas. Mau aku cuci lagi? Niken buru-buru masuk ke dalam rumah. Kok mirip kain kafan yang terkubur di antara tanaman singkong di belakang rumah? Batin Rama. Uuk. Sari terbatuk. Ibu kenapa? Rama mengangkat satu alisnya. Gak apa-apa, cuma ibu rasanya gak enak badan. Uhuk. Sari terbatuk lagi. Ayo, Bu, kita ke dalam. Ibu harus istirahat. Naina menghampiri ibunya. Naina dan Sari masuk ke dalam rumah, sementara Rama masih berada di teras. Haf! Rama menarik napas panjang. Perasaan ibu tadi sehat-sehat saja. Kenapa mendadak jadi sakit? Pasti hanya alasannya saja supaya aku tidak membawa Niken pergi. Lagi pula aku tidak akan pergi meninggalkan desa ini begitu saja. Aku harus mencari tahu ada apa dengan keluarga dan desa ini. Aku harus mencari tahu kenapa ibu mertua mendadak berubah menjadi nenek-nenek dan kenapa dia marah besar aku menanyakan tentang Bibi Sania. Mbak Ina tak kalah mencurigakan. Dia ingin membalas dendam kepada siapa? Kenapa aku yang akan dia jadikan boneka untuk membalaskan dendamnya? Mulai sekarang aku harus berpura-pura tidak tahu, supaya aku lebih leluasa mencari tahu semuanya. Mas, ini aku buatkan kopi dan juga singkong goreng. Niken meletakkan secangkir kopi dan juga sepiring singkong goreng. Terima kasih. Aku tinggal masuk ya. Mau masak buat nanti siang? Iya, Dek. Silakan. Niken tersenyum. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Mulai saat ini, aku harus waspada dengan Niken dan yang lainnya. Rama mencium aroma kopi itu. Biasa, hanya aroma kopi, tapi itu tak membuat ia percaya begitu saja. Rama melongo ke dalam, memastikan tidak ada Niken atau yang lainnya di dalam sana. Setelah dirasa aman, tidak ada yang melihatnya, Rama membuang kopi itu ke tanah. Diperhatikannya baik-baik kopi yang ia buang, sontak Rama terlonjak. Di sana terdapat satu gumpalan daging yang sudah berwarna hitam karena tercampur kopi. Hahaha, perempuan tua sial, En. Tidak akan aku biarkan kamu menghancurkan rencanaku. Kuping Rama mendengar suara Naina. Diintipnya siapa yang Naina ajak bicara, Rama terkejut karena Naina bicara dengan lukisan neneknya Niken, yang Rama yakini lukisan itu memang hidup. Hahaha, bisa apa kau bocah? Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku. Neneknya Niken yang ada dalam lukisan berbicara. Rama mengerutkan kening, bukankah neneknya Niken juga neneknya Naina? Tapi kenapa Naina terlihat sangat membenci lukisan itu? Brak, Naina menjatuhkan lukisan itu. Keanehan terjadi, dari dalam lukisan itu keluar perempuan dari dalam sana, persis seperti yang ada dalam lukisan. Akan kubalaskan kematian bapakku kepada kalian semua.
Pertama-tama aku harus menghancurkanmu, nenek sial N. Gara-gara hasutanmu, Bu Sari menyiksa dan membunuh bapakku. Teriak Naina lantang, matanya berapi-api menyulutkan kemarahan.